Nama juga anak pertama kan. Semua orang kalau belum ngalamin yang belum pernah dialamin sebelumnya pasti nervous lah. Sudah seperti seorang ibu cara bicara kamu. Setiap malam dia selalu merasa diteror oleh hantu yang gak mau sadar. Maafin ibu. Saya nggak punya urusan untuk percaya dengan hantu manapun. Dan emang nggak ada dalam kamus disiplin kita. Apa mungkin ini ada intervensi dunia yang lain? Kejadian sebelum ketuban aku pecah itu benar-benar nyata, Ram. Bahkan pas aku melahirkan, perempuan itu ngikutin aku. Alamin semalam, seberapa berani kamu? Sayang, bukannya aku gak percaya sama kamu. Tapi mungkin aja ini faktor. Faktor apa? Halu. Saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak dan istri saya. Dan dia juga akan melakukan apapun untuk menyakiti kalian. Berarti cacat bekas luka kamu itu bukan tanda lahir. Tapi saat luka itu dihilangkan, dia menjadi entitas yang independen. Dia menjadi lebih kuat dan ganas.